Akang berdua anak buahnya Naga Bangor ya? Punten je, kok Cece tahu aja. Tunggu, Kang. Nah, apa ketakutan gitu? Mengepnya. Oh, jadi takut ya. Oh. Ini Kang, semuanya buat Akang, tapi saya jangan diapa-apain ya, Kang ya. Si Cece mah. Tak aja, ambil aja semuanya. Kita kemari berdua teh bukannya mau bertindak kriminal. Kita udah tobat. Ya, Neng Susi supaya tenang di sana ya, Dung ya. Ih, mana teh itu? Masih hidup kenet. Belum meninggal. Masih berkeliaran, gentayangan. Dung. Naon sih ya? Hantu, Neng Susi. Neng Susi. Neng Susi. Neng Susi. Neng Susi. Hei, kenapa seneng lihat hantu teh? Itu masih siang, masih ayah kene matahari. Mana mungkin hantu nongol siang-siang gini? Ah, Neng. 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 Hampir tabrak. Aduh, kamu tebek-tebek aja, Neng. Alhamdulillah. Iya, tenang sih. Ah. Kamu teh Neng Susi beneran? Bener, Om Ayat. Kamu teh kemana wae? Om Adung teh sama Om Ayat. Pusing nyariin. Ayo. Alhamdulillah. Cece teh biasa belanja pagi-pagi. Jangan panggil Cece, aduh malu sama umur. Iya, Bu. Kenapa gitu? Justru dengan bilang Cece terasa lebih romantis dan Cece juga masih muda. Jadi Cece tuh belanjanya sore-sore. Ini mah kebetulan saja, biasanya mah pagi-pagi. Kalau begitu mah saya akan jalan narik angkot ini, lewat saja tiap pagi, biar ketemu Cece dan bisa jemput Cece. Boleh ya? Siapa teman yang genit pisan? Ini mah bukan genit. Laki-laki mana yang tidak tertarik dengan Cece? Bahkan semut pun akan tersenyum dan naksir sama Cece. Di situ stop. Mang, ya atasnya. Oh jangan, jangan. Tidak usah, tidak usah. Tidak usah ragu-ragu maksudnya sini. Gak usah bayar Cece mah. Dengan ketemu Cece saja, buat saya sudah menjadi sesuatu yang anugerah dalam hidup saya, Cece. Ya, hati-hati Cece. Nuhun Cece. Iya. Nuhunnya. Cantik sekali tuh perempuan. Melirik. Kalau tidak melirik, berarti saya tidak ganteng. Kalau dia melirik, berarti aura kegantengan saya memang ada. Melirik. Melirik. Ah, yes, saya ganteng. Abah ini mau narik nggak? Kalau malah godain cewek. Puter. Ya, puter. Susi pulang dulu ya Om, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berhasil bikin Susi jadi anak yang baik dan sopan ya. Punten atuh bos, Adung teh. Ayah tentu. Ah.
belum dipulangin. Apaan sih? Oh, ini biasa sih Adung bos, handphonenya ini rusak. Maaf bos, pulsanya rusak. Situ ciburui lautna hese dipancing. 70. Ah, iya 69 ya. Ayo atuh. Yaudah, masuk Adung. Punten ya. Ini bener nih alamatnya nih. Oh iya nih nih. Ya itulah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Waalaikumsalam. Akang berdua anak buahnya Naga Bangor ya? Punten je, kok Cece tahu aja. Tunggu Kang. Nah, apa ketakutan gitu? Mengepnya. Oh, jadi takut ya. Oh. Ini Kang, semuanya buat Akang. Tapi saya jangan diapa-apain ya, Kang, ya? Si Cece mah. Tak, Cece. Ambil aja semuanya. Kita kemari berdua teh bukannya mau bertindak kriminal. Kita udah tobat. Oh. Maksud dan tujuan kita kemari mau nyari Neng Penny. Ini rumah Neng Penny, bukan? Ini, Non. Ada yang nyari Non, Non Penny. Punten Non Penny, bos Naga teh lagi sibuk pisan, jadi kita berdua yang ditugasin buat ngembalin dompetnya. Oh iya, Naga yang semalam menyelamatkan saya ya? Terus sekarang Naganya kemana? Ngapain nyari Anda ada Neng Penny? Kan ada ayat ini di sini. Alhamdulillah kan masih lengkap semuanya. Punten Non Penny. Bos Naga teh lagi sibuk pisan, jadi kita berdua yang ditugasin buat ngembalin dompetnya. Oh gitu. Ya sudah ya, sampaikan salam saya buat bos kamu, si Naga. Dan jangan lupa ucapkan rasa terima kasih saya. Sebetulnya uangnya sih tidak seberapa, tapi surat-suratnya yang penting, Kang. Maaf, Kang. Ini sebagai rasa terima kasih saya untuk Kakak. Jangan. Kita berdua mah ikhlas, bos Naga juga pasti ikhlas. Oh, ya sudah tuh. Jangan lupa ya, sampaikan salam saya buat Naga dan terima kasih saya buat dia. Res, ya sudah tuh lah. Permisi dulu ya, Neng. Angga, assalamualaikum. Salam. Ten. Ada apa lagi, Kang? Neng. Ini Non Penny, tadi katanya yang uang itu buat tanda terima kasih ikhlas. Iya Kang, saya ikhlas. Ya udah tuh, saya terima aja Neng. Makasih ya Non. Iya Kang, sama-sama Kang. Assalamualaikum. Lumayan buat beli sepatu baru, ikhlas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naga, udah pulang. Teh Lilis. Kapan dateng teh? Tadi sore, teteh habis periksa kandungan. Terus dianterin Kang Aceng ke sini. Habis itu Kang Acengnya balik ke kantor. Terus kapan nih ponakan Naga muncul di dunia? Nanti nunggu. Nunggu apa teh? Nunggu si Om Naganya insaf. Thank you.
masih sedikit, belum terkumpul buat ongkos naik.